Assalamualaikum. Tes krono. Ini unit HKUSP orderan Mas Yadi yang ada di Cianjur. Untuk outernya ini minta lebih panjang dari biasanya. Jadi ini saya lebihkan 5 mili ya, Mas. Sesuai permintaan dilebihkan 5 mili. Ini sekarang saya tes fungsi sekalian tes krono sebelum saya kirim ya. Oke. Ini sudah saya isi BB 0,12 yang putih susu, bukan yang Dove ya. Putih susu. Saya coba tes krono shoot pertama. Jadi untuk cara kokangnya seperti ini, Mas Yadi. Tarik 303, Mas. Sudah mana? Sudah ya. 301. Sudah ke 3. Turun 298. Ini untuk hop up-nya lebih saya ini, Mas. Lebih saya kan kebutuhannya untuk rank lebih jauh lagi. 303 untuk hop up-nya lebih saya tonjolkan sedikit supaya rank-nya nambah. 298 shoot ke 6. 299 shoot ke 7. Stabil di 299. Shoot ke 8. 308. Shoot ke 9. 299. Shoot terakhir, Mas. 300 fps untuk 0,12 ya, Mas. Ini saya ada BB 0,20. Saya coba berapa FPS-nya dengan 0,20 ya. Saya isi 5 butir 0,20. Langsung shoot pertama 0,20. 224. Shoot kedua ya. 222. Shoot ke 3. 226. Shoot ke 4. 020 nih, Mas ya. 225. Shoot terakhir 225 di 020 nya ya. Nih, kalau bibinya sih kayak gini, Mas. Ya, baterainya habis. Oke, Mas Yadi, ditunggu unitnya, insya Allah siap kirim hari ini. Jadi untuk teman-teman yang lain, misalkan mau order unit HKUSP maupun Glock 17 by XTR juga bisa. Outer minta ditonjolin juga bisa. Ini biasanya saya outernya press di sini ya. Saya lebihkan setengah mili biasanya. Cuman ini karena permintaan Mas Yadi lebih ditonjolkan, jadi saya tonjolkan. Untuk hop up ini saya pakai hop up fit, jadi seperti itu. Kalau misalkan kebutuhannya untuk orang yang lebih jauh lagi, hop up lebih saya tonjolkan sedikit, hanya nanti FPS sedikit berkurang kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau hop upnya itu agak ditonjolin, paling nggak nanti FPS-nya ada 298 kayak gitu-gitu. Tapi yang kalau rata-ratanya masih 300 lah, 300 ke atas. Jadi seperti itu. Untuk repennya juga repen sesuai permintaan. Ini saya pakai gray. Jadi seperti itu. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum.